guys, hari ini kita sedang berada di Fortress Gitar ya Om ya. Dengan boleh perkenalan dulu Om. Nama saya Gina. Biasanya teman-teman lama biasanya manggilnya Masno. Masno. Boleh dijelaskan sedikit Om. Ini kegiatan di sini. Saya lihat rame-rame di sini tiap hari apa? Tiap hari Sabtu ya. Gini, jadi kita kan semua bekerja sebetulnya. Ya, saya sendiri bengkel gitar ya. Bukan produksi sih, saya lebih ke apa? Perbaikan gitu-gitu, ada produksi kalau ada pesanan aja. Teman-teman lain juga dia punya kegiatan, ada yang jualan gas, ada yang jualan makanan kecil, ada yang tukang ranges, benerin elektronik. Lalu kita bosan juga bekerja terus, jadi kita janjian tiap Sabtu ngumpul di sini bermusik. Nggak ada rencana apa-apa tuh, cuma minggu juga bermusik suka-suka sebisa-bisanya karena emang bukan profesional. Tapi main sebisa-bisanya gitu aja. Seru-seruan ya, seru-seruan aja. Iya, ya, saya juga udah nonton channel Fortress Gitar ya. Udah ada berapa tuh, udah jalan 3 minggu kalau misalnya. 3 minggu, baru 3 minggu nih. Iya. Ya makanya saya langsung komen kan, Rin, kapan nih Om Kewo yang ajak saya nih gitu. Jadi boleh nggak tanya siapa aja sebetulnya, saya terbuka banget. Jadi bengkel ini hari Sabtu kita punya, semua punya waktu, teman-teman punya waktu. Jadi kita ngumpul sini, makan siang di sini. Apa aja sih? Boleh, bener. Boleh siapa aja, mau ibu, dan lalu dia ngerasa, ah gue pengen tampil deh. Ya nggak ada masalah, hayo gitu kan gitu. Kamu boleh masuk di konten siapa, kontenmu atau konten saya juga boleh nanti. Nah gitu kawan-kawan, jadi kalau kamu pengen main gitar nih di tempat pembuat gitar seorang luthier ternama nih. Gitarnya bagus-bagus loh. Ini saya baru nemu ada gitar 12 senar dan mudah dimainin dan mudah dimainkan. Saya bisa main klasik di atas 12. Saya biasanya di 12 jadi 19. Terus ini semua gitar yang ada di sini bikin sendiri? Dibikin sendiri. Ya bukan luar biasa, nggak kebeli masalahnya. Jadi bikin gitar itu karena nggak bisa beli, nggak bisa terlalu mahal. Lalu saya awalnya juga dari penasaran, lama-lama jadi kesenangan, jadi semacam hobi bikin gitar. Iya. Nah kalau ciri khasnya apa Om nih? Gitar buatan Om ini apa yang diusung gitu, idealismenya? Idealismenya simpel, sebetulnya bentuknya bebas, mengiru yang sudah ada boleh. Cuman saya punya idealisme tertentu bahwa saya percaya Indonesia itu punya kayu banyak dan kayu kita bagus-bagus. Dan saya gak terlalu percaya bahwa untuk bikin gitar yang bagus kita beruntung banget kayu luar. Oke, kalau kita dibilang bahwa itu dia khas bunyinya atau punya bunyi sendiri, oke, gak masalah. Betul, dia punya bunyi khas sendiri, tapi kita juga punya bunyi khas sendiri. Iya, betul. Dan nggak harus jadi jelek kan? Iya. Kan gitu. Iya. Artinya kan setiap material tuh punya khas sendiri ya. Walaupun dia dari Indonesia, dari Afrika. Dan itu kan apa? Dan menurut saya kan yang kayak gitu soal bagus tidak, itu soal selera. Jadi nggak ada yang bisa nentuin bahwa kita harus ini, harus terus. Saya pikir kita pakai Windy, saya coba belakangan itu nampaknya menarik. Dia ternyata Windy kalau di tipisan bagus, kalau di tebal saya nggak berapa suka. Untuk bikin elektrik saya nggak berapa suka. Tapi kalau dibikin akustik, dia dalam komunitas di tipisan, enak Windy-nya lucu. Jadi elektrik juga, akustik juga, biola. Biola kalau sampai niru bentuknya mungkin saya bisa. Masalahnya itu saya nggak bisa mainnya. Jadi saya nggak pernah bisa tahu itu benar-benar bagus atau enggak. Iya, harus paham ini ya, karakternya dulu ya. Nanti boleh Om kita apa jalan-jalan lihat-lihat workshop gitu. Boleh. Ini kalau nanti kita lihat di sini ada di dinding ini ada bahan, ada belasan kayu nih, ada puluhan ya? Iya. Mahoni yang udah disimpan, yang itu udah yang tersimpan di sini udah siap pakai, dia udah di sini udah
kalau nggak salah ini sekitar 15 tahun yang lalu. Berarti umur pohonnya lebih tua lagi. Oh iya, enggak. Artinya ini belahan ditebang dan dibelah 15 tahun yang lalu. Jadi sudah di sini 15 tahun. 15 tahun di sini aja. Ah, di sini. Artinya umur pohonnya lebih tua lagi kan. Sampai besar-besar. Iya, dan ukuran apa? Saya pakai bahan karena saya ya rada-rada tipis ya. Jadi saya pakai pohon kualitas tertentu, cuman yang besar. Di diameter kalau garis tengah minimal 60. Kurang dari itu saya nggak bisa pakai. Ambil jatinya ya, ambil dalamnya. Bukan itu, tapi memang bisa orang bilang kan gini. Karena bisa disambung tidak ada, saya nggak punya problem dengan orang nyambung mahoni atau nyambung bahan apapun ya. Misalnya kita bikin dari kayu yang disambung-sambung, nggak masalah sebetulnya. Selama bisa dipastikan bahwa kayu yang disambung jadi memang benar-benar kuat, bukan kayu muda kecil-kecil disambung, gitu kan? Jadi nggak ada masalah, dia tidak harus lebar ini, tapi kita tahu bahwa dia kering dari sebagiannya. Gitar yang tadi lu mainin, ya. Itu peti kemas. Barangnya datangnya segini-segini lebarnya. Dan aku sambung satu persatu sampai selebar itu. Ini enggak percaya nih gue lihat ini barangnya sih. Ini kan berapa perak cuman harga. Palet kan ini? Iya, palet. Kok bisa ya? Yang tadi lu main? Iya, ini kayaknya. Idealnya usia kayu. Mahoni. Kalau jenis mahoni saya pikir 50 tahun. 50 tahun ya. Ideal kurang, jadi alat musik. Ya, kurang dari itu mendingan ya. Jadi saya biasanya pakai tembangan jalan atau mahoni kebun yang memang di sini segitu. Kelihatan kok cirinya beda. Beda. Jadi dari waktu kita dikerjakan, sifat kayunya beda, dari keleburannya beda. Ini Om belajar sendiri Om bikin gitar atau pernah? Nah, tadinya tuh ya tadi saya cerita bahwa sebetulnya saya bikin gitar karena nggak punya gitar itu awalnya. Dia senang main gitar dari SMP lalu nggak punya gitar, pinjam punya orang aja. Lama-lama yang dipinjemin namanya bosan. Lalu saya ngobrol sama teman gitu, terus dia bilang dekat rumah saya ada tukang gitar. Saya nggak tahu rumah dia di Rambutan sana. Dia namanya di Kota Bandung. Ternyata yang dimaksud itu nanti kita tahu itu sampai kita genta ya. Jadi dulu waktu SMP saya suka jalan ke sana. Ngobrol ngeliatin mereka, nyoba di rumah. Gitu aja tiap hari pulang sekolah ke situ ngeliatin mereka mau digituin. Oke, nyoba lagi di rumah. Oh, jadi dulu masih workshop masih ada di sana ya? Enggak, waktu itu saya masih tinggal di Bandung. Nah, di Ciputra. Di rumah saya di Ciputra, saya sekolah SMP di Ciputra. Naik angkot kan sekali itu, ya. Sekali jalan dari situ ke Mall Ramdan, dilihatin orang kerja aja. Ya gitu, digituin. Lama-lama sih orangnya, ya ada salah satu yang disitu bilang, ya kamu tiap hari kesini ngapain? Saya pengen tahu, ya udah bantuin ngambil. Itu awalnya. Itu mulai tumbuh kecintaan. Ternyata lama-lama saya baru sadar, saya bukan pengen jadi musisi ternyata. Saya pengen jadi pembikin gitar. Ternyata passionnya di situ. Senang bermain musik itu cuma sekedar karena saya senang dengan alatnya ternyata. Tapi saya hampir tiap hari di situ. Mereka juga kayaknya udah lama-lama nggak keberatan saya nongkrong di situ. Tiap kali di rumah saya coba lagi. Lalu kemudian dekat rumah saya baru tahu juga. Saya masih tinggal di daerah waktu itu masih di Batu Sangin. Rumah Ciputra masih dibangun. Di Batu Sangin lalu ada yang bilang itu di Gelatik juga ada. Nanti kita tahu itu di Anom. Siapa? Di Anom. Ah, di Anom juga salah satu. Betul, orang lama. Jadi mungkin ya saya kalau mereka mau dibilang guru saya siapa ya mungkin mereka itu aja. Ya. Tanpa sadar mereka ngajarin saya gitu karena saya tiap kali datang situ nanti di rumah nyobain. Dari mulai gitu lama-lama ya kuliah dan sebagainya kita dapat punya banyak literatur. Mulai baca, ternyata gini, ternyata yang benar gini itu. Nah, suatu saat ada rezeki lah, kebetulan ada kesempatan untuk keluar negeri. Saya mengambil summer course kemungkinannya. Oh, summer course khusus untuk membuat gitar belajarnya. Jadi ini bukan membuat gitar abal-abal guys, ini
tersertifikasi. Belajarnya dengan sanad yang jelas gitu. Ada legend Kianong dan ikut summer ya course juga. Kalau dibilang gurunya, saya pikir banyak sekali. Saya berguru dengan hampir semua orang. Ya. Maksud tentang kayu. Tentang kayu itu kebanyakan justru bukan dari legendnya, dari pakai. Kita belajar itu dari penebang, pembelah. Tukang belah kayu, tukang ini, lalu orang-orang yang bikin kusen itu. Mereka tahu betul kayu, usia berapa tahun. Sampai saya lama-lama tahu, yang paling aneh gini. Mahoni sama, semua mahoni sama. Tapi ada di tukang kayu ada di selatan Lakler, ada mahoni ini, ada. Jadi gini, kalau mahoni itu tumbuh dengan sinar matahari yang penuh banget, iya. Dia bilang itu mahoni cenderung cepat tumbuh, nanti kayunya jelek. Oh, kayunya warna jelek ya? Yang mahoni yang tidak tumbuh di Lamping, dia bilang dia kebagian matahari cuma sekian jam, itu dia tumbuhnya rada melambat, kayunya lebih bagus dari itu. Lama-lama saya tahu trik yang aneh kayak gitu. Luar biasa. Jadi lucu. Jadi kita cuma kadang-kadang di digital kan kita belajar tentang mahoni ya, mahoni pokoknya kayunya ini, nama latinnya itu. Bukan itu, ternyata buat dia sifat tumbuhnya. Ya, apa sifat yang, dia tumbuh, sifat dia tumbuh itu menentukan hasil kayunya. Dan itu guru yang paling jago menurut orang-orang yang biasa. Jadi akhirnya saya kalau saya bilang, guru saya siapa? Oh ya, jelas banyak sekali. Orang termasuk yang pesan. Saya belajar dari mereka juga, jadi yang pesan kadang-kadang gitu. Lalu mereka kembali, oh ini gini, lama-lama kita sama-sama. Jadi kenapa ya gitu ya? Jadi kalau dibilang saya jago, enggak. Saya belajar dari semua orang. Jadi termasuk yang mesin. Yang mesin juga tiba-tiba dia dimasukkan. Oke, kalau ini. Nanti biasanya kita nanya. Kita coba nanti, tapi kalau enggak, kalau dibilang. Jadi di sini ya, karena saya susah dibilang bisnis. Kita ini lebih ke passion, lebih ke kesenangan. Saya jadi enggak peduli, kadang-kadang enggak peduli. Kita ulang 3 kali, kayunya ada kok. Dan mungkin saya paling banyak punya mahoni kelas ini loh ya, kelas ini di Batu mungkin saya, di pembikin kita, bukan di tukang mebel ya. Saya punya 33 kubik meja kelas satu rumah itu di sana. Oh, bisa dibikin rumah itu? Satu rumah kelas itu. Dan itu pembelian terakhir saya kira-kira 15 tahun yang lalu. Udah nggak ada kayu yang membeli setelah 15 tahun. Sekarang mau ngabisin yang itu tuh nggak bisa. Bisa di sini, ini mungkin cuma setengah jali, lebih besar. Ini juga nggak bisa habis nih. Kamu nggak produksi massal itu nggak ada? Enggak, nggak ada niatan di sini. Jadi semua gitar dibangun dengan rasa yang sama gitu ya. Khusus. Jadi gitu dibikin kan? Semua yang paling lucu di sini adalah semua gitar dibikin dengan cita-cita yang sama. Bahwa ini untuk saya, bukan untuk dijual. Itu sebabnya nggak ada untung-untungan. Hitungannya dengan saya suka aja. Kalau nanti dia nasibnya terjual ya sudah gitu kan, saya bikin lagi nanti dengan niat yang sama lagi saya bikin supaya. Dan nggak pernah gitu. Akhirnya saya selalu kemudian, nah ini gitar-gitar sisa yang tidak terjual. Tidak terjual. Oh, nah, ada di sini. Yang ada di sini itu biasanya gitar-gitar sisa yang nggak terjual, yang kita mainin aja. Jadi termasuk 12 ini, 12 emang. Jadi bagus. Tidak terjual bukan karena tidak bagus, tapi nggak ada yang main 12 aja. Atau dia butuh 12 untuk dimainin dengan serameng. Tapi kalau 12 dengan kalau tahu enaknya main gitar 12 senar ini pas pada tahu ini. Soalnya saya sering nemuin senar 12 ya. Keras-keras. Jadi nggak bisa main melodi aja, jreng-jreng aja akhirnya kan. Iya. Pas di sini. Jadi pas bisa. Apa? Kebanyakan 12 senar kayaknya dirancang untuk dimainin dengan strumming. Sedang saya udah nggak bisa berubah pola main saya yang cuma pendek. Jadi akhirnya saya bikin speknya sesuai kaya saya. Kira-kira udah berapa? Banyak kan? Gitar? Ya. Dari mulai dihitung? Saya mulai itu nggak tahu tahun berapa, pokoknya SMA itu udah mulai bikin-bikin. Ada menerima pesanan juga udah mulai berani waktu SMA kelas 3 kalau nggak salah. SMA udah bisa bikin iya, gitar? Tapi belum selesai tuh. Oh iya? Belum hebat-hebat apa. Jadi SMA itu udah terima pesanan. Kadang-kadang ada yang sedang, ada yang dibalikin lagi, ada yang maki-maki. Jadi ya itu proses. Jadi nggak semua berhasil. Kalau teman-teman yang udah pernah ke Cigutra mungkin tahu. Saya punya gudang gede sekali, itu yang gagal.
karena dijual jadi ngerusak nama, dikasihin nanti dia bilang ini beli di sini. Jadi yang paling benar ditimbun dan dibakar. Gudang, gitu. Gudang itu isinya gitar. Gitar salah, di atas juga ada. Gitar salah tuh satu tulis, satu tempat pun, satu kamar pun ada. Jadi nggak semua. Siapa bilang bahwa saya tidak pernah gagal sepanjang itu? Gagalnya bukan main, banyak. Banyak sekali. Yang berhasil malah kadang-kadang. Jadi kalau orang bilang berpengalaman, menurut saya kriteria berpengalaman itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dia ya orang yang tahu kenapa jadi salah. Bedanya mungkin adalah saya rajin nulis. Karena cita-cita saya ujungnya, mungkin 2 tahun lagi saya akan nulis buku tentang gitar, how to make gitar. Dari mulai gimana memilih kayu, gimana menentukan kayu, kayu seperti apa. Dan itu dasarnya adalah pengalaman saya bertahun-tahun itu. Jadi dari cerita orang bahwa kayu lampin dari bagus daripada kayu ini, dan itu dan pengalaman bikin pelanan itu. Nah itulah nanti yang jadi buku itu akan bercerita bukan tentang kesuksesan, justru kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan supaya tidak diulang orang lain. Dan apa ya istilahnya untuk generasi selanjutnya memberi suatu. Betul, gitu. Karena mereka nggak usah mengulangi kesalahan yang pernah saya coba kan. Jadi kalau di buku itu ada tentang misalnya gini gitu, lalu Anda nggak usah lagi nyoba. Ya sudah pernah nyoba dan gagal kok. Gitu. Ada buktinya. Ada buktinya. Barangnya pun ada yang gagal. Jadi itu tujuan aja. Oke, Om. Kalau sekarang nih masih menerima pesanan? Masih. Nah, silakan. Kemana? Kalau misalkan mau pesan, kalau pengen punya gitar buatan Gloria Legend ini gimana? Cara? Nah, kalau pengen gitar, cuman saya cuma satu. Saya mensyaratkan, mensyaratkan yang mesen itu harus datang. Karena kena gini, buat saya gitar. Passion saya gitar, jadi saya nggak pernah percaya jualan gitar yang gitarnya dipajang, fotonya ada ini. That's why saya aneh dulu deh, ya kan saya nggak pernah lakukan itu. Nggak pernah ada di Facebook saya atau di mana yang foto gitar saya lagi saya jual. No, karena gitar nggak bisa digituin. Lo harus coba, lo harus mainin. Nah, dia untuk pesen gitar juga sama, kamu main dulu. Nanti kita sama-sama ini. Saya ngelihat jarimu, kamu akan mempersoalkan style saya lalu nanti di mana? Titik temunya nanti kita mau. Menurut kamu gini, mana udah saya gimana? Lalu kita bikin gimana gitu? Ini kayaknya gitar buatan Budiman ini kalau kita udah beli nggak bisa dijual lagi. Soalnya dipersonalisasi, soalnya jadi gitu. Benar, jadi gitar ini tidak untuk dijual. Jadi bukan berarti saya tidak menjual gitar. Saya menjual gitar, tapi gitar saya untuk tidak untuk dijual lagi. Kenapa? Anda jual gitar yang dapat sendiri di sini rugi. Karena tawarannya nggak kalah tinggi. Karena saya nggak bisa ngecat sebagus orang lain fasilitasnya. Tapi saya bisa bikin neck lebih bagus dari orang. Necknya selalu enak dimainin. Jadi kita enak dimainin. Jadi intinya gini guys, kalau kamu pengen gitar buat temen Iman, jadi harus datang dan mencoba gitarnya di sini, ya kan? Aha. Supaya beliau mengetahui karakter. Cara bermainnya, dari soundnya kan, dari sound itu. Alamatnya? Oh iya, di Bumi Abidin Negara Perum Nas. Perum Negara, Blok B1, nomor 22. Tapi kan sebelum itu kontak-kontakan dulu berarti pasti ya? Dan saya nggak pakai WA. Nomor telepon saya boleh, tapi saya nggak ada WA. 081. Nanti itu biar atau boleh kalau nggak ada masalah bisa ada penipuan nanti gimana? Ya itu banyak di posternya juga ada. Oh ada. Oh ya udah dibuka aja kalau gitu. Kalau nomor telepon saya sekampung ini tahu semua kan di posternya juga. Oh iya. 081-322-973-3121 nomor tidak ada WA. Hafalin. Oh enggak lah, cuma bercanda, nanti ada di deskripsi lah. Oke Om, makasih banyak. Siap. Saya sangat terinspirasi. Kesini kapan saja dan tidak harus mesen gitar. Kesini itu untuk main. Untuk ngerti gitar, untuk berdiskusi tentang gitar. Tidak harus beli gitar. Karena belum tentu seneng juga. Hati-hati sambalnya pedes. Yang jelas kalau Sabtu kesini, kita ngumpul bareng. Jadi tiap Sabtu boleh datang ke di sini.
untuk main bareng sini lah ya. Makan siang bareng. Makan siang bareng. Sadar. Oke Om, terima kasih banyak. Siap. Saya dari Gitar Camp pamit. Wassalam. Kita sama pembuat kita.